Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang. Dan di depan saya ini teman-teman ada salah satu atau dua ekor peserta kontes sapi APBSI 2020. Ini yang dibawa oleh Bapak Hartanto teman-teman dari Gerabak Kabupaten Magelang. Ini kontingen mana mas? Gerabak. Dari Gerabak. Dari Gerabak ya. Ini Bapak Hartanto ini biasanya menyediakan pedetan, tapi sekarang membawa sapi yang lumayan jumbo teman-teman. Ini mau diturunkan. Puel berapa ini Pak? Dua mas. Dua? Dua semua? Satu iya. Pasang berarti? Iya. Satu pasang. Ini puel satu pasang teman-teman. Rp800 ada enggak mas? Kayaknya di harga 800 lebih pun enggak banyak. Sapi simental gih. Sapi simental sama apa yang hitam itu? Atau masuknya simental? Yang hitam menurut saya crossingan antara simental dan juga FH. Mungkin karena di daerah sini juga banyak sapi-sapi susu atau sapi Friesian Holstein atau FH. Dan kebanyakan di crossing atau di kawin silangkan dengan pejantan sapi simental ataupun limosin. Limosin dingin. Ini seperti itu teman-teman. Menurut Mas Imam Samudra, untuk sapinya sendiri yang sebelah sini sapi simental dan yang sebelah sini adalah sapi FH yang di IB atau dikawinkan dengan sapi simental atau menggunakan semen sapi simental. Ini kalau poel satu pasang berarti nanti ikut kelas C teman-teman, kategori C atau poel satu pasang. Yang sebelah sini sapi simental Malbor ternyata. Sapi yang dibawa oleh Bapak Hartanto. Akan mencoba untuk melihat. Lebih dekat sapi tadi. Kemudian teman-teman juga bisa lihat sapi-sapi yang lain yang sudah datang ke Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang ini. Sapi-sapi monster teman-teman yang sudah tiba di Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang. Ini kalau yang di bagian sebelah sini adalah sapi-sapi milik Mas Joko ini kayaknya, atau dari tim Nusantara. Ini ada Angling Darmo. Kemudian di sebelah sana ada juga Jono Luko. Ini sapi Jono Luko. Sapi super besar teman-teman. Yang dibawa ke Pasar Hewan Gerabak Kabupaten Magelang. Posturnya sangat panjang. Orang
Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini. Nanti saya sambung dengan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.